Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Murai Indo, channel yang selalu membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu. Kali ini kita akan membahas cara menaikkan faktor murai batu pastol, 3 hal yang dapat menjadikan gagal faktor. Siapa orang yang gak mau jika burung murai batu pastolnya mempunyai faktor tinggi? Mungkin adalah impian setiap penghobi atau pemain kantangan. Seperti yang sekarang murai batu pastol yaitu Avatar yang sudah menjuarai berbagai event di kantangan dengan membawa hadiah mobil. Dalam proses menaikkan faktor burung murai batu khususnya, hal yang terkadang membuat burung malah tidak ada perkembangan dalam hal faktornya alias gagal. Nah, channel Murai Indo akan menjabarkan apa saja yang dapat menjadi kendala dan menjadikan burung gagal naik faktornya. Yang pertama, memang sudah menjadi terahnya burung pastol kita ya, dari terah yang faktornya rendah atau kurang. Sebenarnya jika kita membeli burung murai batu anakan ya, 3 bulan biasanya akan terlihat bagaimana karakter burung trotolan kita. Bisa dilihat dari pembawaannya, dengar suara burung lain, dia merespon, pasang badan. Satu lagi dari suara ketrekannya pun, burung trotolan kita itu keras ya, rapat serta terdengar kalau istilah kata itu ketrekannya bisa double atau triple gitu sobat. Tapi jika ketrekan dari trotolan kita kok lemah, bisa jadi nantinya burung ini mempunyai faktor rendah gitu sobat. Oke, yang kedua yang menjadikan gagal dalam menaikkan faktor murai batu pastol kita yaitu karena adanya faktor usia ya. Faktor usia murai batu pastol di mana burung ini masih muda, birahi dan emosinya pun belum stabil. Di mana usia muda kurang mapan ini ya, atau umur belum mapan. Umur mapan murai batu ya sekitar 2-3 kali ganti bulu atau mapung. Jadi terkadang tidak semua burung pastol ini untuk menaikkan faktornya selalu gagal. Pasti ada masa di mana burung ini bagus dari segi faktornya, terkadang pun juga tidak bagus. Namanya burung masih muda, masih labil sobat. Terus yang ketiga yang dapat menjadikan gagal dalam menaikkan faktor murai batu pastol adalah memang mental dari burung sobat ini kurang ya. Adanya murai batu yang mendominasi di tempat sobat karena ada beberapa murai batu di tempat sobat. Ini juga dapat menjadikan gagal dalam menaikkan faktor murai batu pastol. Terkadang ada murai batu pastol yang mau naik faktornya jika burung dikondisikan sendiri tanpa ada burung mulainya, yaitu terlambat ya atau terhambat dengan mentalnya sendiri karena adanya burung murai batu yang lain. Semakin lama semakin dia disendirikan, faktor dia akan muncul dengan sendirinya sobat, walaupun tanpa ada rawatan khusus atau spesial. Nah, itu 3 hal yang dapat menjadikan gagal dalam menaikkan faktor murai batu pastol. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau berbeda dari teman-teman semua. Saya Hermawan mohon maaf ya secara pribadi. Dan terima kasih banyak buat sobat-sobat yang selalu mendukung channel Murai Indo ini. Tanpa dukungan sobat semua, channel ini tidak akan berkembang sampai saat ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.